Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa kembali dengan saya, yaitu di Vlog dan Hunting Base Indonesia. Dan untuk saat ini masih di seputaran terminal tipe AC Loaji Ponorogo. Jadi kabar baik untuk hari ini yang dari Ponorogo ini, guys, saya berada di depan terminal tipe AC Loaji Ponorogo, tepatnya di pintu keluar bis. Nah, ini di sini tuh para bis AKDP Ekonomi Pates dan AKAP keluarnya pintu sebelah utara ini. Dan untuk di saat ini juga saya mau informasikan buat teman-teman yang belum tahu, buat pemirsa dimanapun berada, di saat ini yaitu telah dibuka yaitu agen penjualan tiket yang berada di depan pintu keluar bis. Ingat, dicatat, yaitu di pintu keluar bis sebelah utara ya, di depan pintu keluar bis. Sekali lagi, di depan pintu keluar bis terminal tipe AC Loaji Ponorogo. Nah, dan tempatnya ini di sebelah penitipan atau warung yang ada di depan pintu keluar bis terminal Ponorogo. Dan untuk ini yaitu terbaru telah dibuka yaitu agen penjualan tiket bis via tol panjang Ponorogo Madiun Surabaya, tol Dumpil, tol Waru Gunung. Siapa lagi kalau bukan Ponorogo Indah atau Poin. Untuk fasilitas AC, TV, audio, musik, seat 22, legres, toilet, full tol. Dan untuk manduran, informasi selengkapnya di sini, guys, ini ya. Anda bisa tanya-tanya untuk mandor Ponorogo, yaitu Pak Eko, mandor Madiun, Pak Eko Flower. Dan mandor Surabaya yaitu Pak Curi, nomornya sudah tertera di sini. Nah, dan ini untuk para kru dari Ponorogo Indah. Nah, dan ini komandannya. Iya, Mbak. Jual tiket. Jual tiket, Mbak? Iya. Di Tepang nih, no, namanya Mbak. Sama ngomong nih harus jenengnya loh ini ya. Oh, ini Mbak Jito, Mbak. Oh, ini maksudnya pripun? Tiket pripun, Mbak Bajit? Maju Muda Mandiri Ponorogo turun Nganjuk. Nggih. Naik Nganjuk rodok banter ya, Mbak. Langsung Surabaya. Tiket Rp40.000 untuk Maju Muda Mandiri. Mandiri. Berarti ini gebrakan baru, Mbah, ya? Langsung tol, ya. Gebrakan baru ini. Bisa dicoba Ponorogo Nganjuk Rp20.000. Rp20.000. Nganjuk Surabaya Rp20.000. Oke. Patas via Nganjuk berarti ini, ya. Gitu ya. Patas via Nganjuk. Untuk tarif Rp40.000 Ponorogo Surabaya. Iya. Tapi mudune Nganjuk nggih. Betul. Mudune Nganjuk. Kemudian jam keberangkatan yang ditanya-tanyakan nggih. 7.25 menit. Sama? Sama 7.55. 7 poin Ponorogo Indah. Iya. Kalau Ponorogo Indah langsung ke panjang nggak pakai turun Nganjuk. Ya. Terus dari Surabaya? Dari Surabaya. Yang Nganjuk? Yang Nganjuk jam 13.25. Ya, oke. Dan bisa tanya-tanya, Mbah, ya. Nomornya ini kok, Mbah? Iya. Langsung niki sedoyo enggal, Mbah? Baru. Baru. Krune, nggih. Baru, nggih.
jangan khawatir, jangan jangan koro, jangan jangan mung ya. Kita bersih. Eh, bersih. Nggih. Oke, bos. Oke, teman-teman, itulah untuk ini di depan terminal untuk agennya. Bisa Anda coba. Benar-benar perubahan, tidak seperti dulu lagi untuk PT Maju Muda Mandiri. Oke, sekian, dan lebih jelas Anda bisa tanya-tanya ke nomor ini, guys. Oke, terima kasih untuk vlog dan hunting hari ini. Sampai di sini dulu, dan terima kasih. Ketemu lagi di video hunting, vlog, maupun bis-bis yang lain.